Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saparudin MPD selaku dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan periode 2020 sampai 2024. Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan salah satu fakultas yang didirikan atau dikembangkan setelah IAIN mengalami konversi dari IAIN menjadi UIN Universitas Islam Negeri pada tahun 2015. Sejauh ini Fakultas Kesehatan Masyarakat baru mengembangkan satu program studi yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam waktu dekat insya Allah kita akan menambah prodi baru yaitu prodi psikologi dan prodi gizi. Dalam proses itulah maka alhamdulillah saat ini Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan sudah menempati kampus baru dengan fasilitas yang lengkap baik dari segi fasilitas kantor atau tempat berjalannya proses manajemen maupun ruang perkuliahan, kemudian laboratorium serta perpustakaan dan auditorium serta perlengkapan lainnya. Bahkan di kampus baru ini, yaitu di kampus UINSU Tuntungan, kita juga memiliki perpustakaan yang besar serta laboratorium terpadu yang insya Allah dalam waktu dekat bisa digunakan untuk mendukung tercapainya visi FKM UIN Sumatera Utara Medan yaitu unggul dalam mewujudkan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan masyarakat di wilayah pesisir tahun 2028. Insya Allah dengan fasilitas kampus yang cukup membanggakan ini sebagai hasil ya yang sudah kita capai dengan pembangunan kampus baru, maka lulusan-lulusan FKM UIN Sumatera Utara Medan ke depan bisa lebih berkualitas dan kompetitif dengan lulusan-lulusan FKM terbaik di Indonesia. Nah, oleh sebab itu dalam jumlah mahasiswa yang mencapai 2.500 saat ini, kita akan meningkatkan terus proses perkuliahan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama untuk meningkatkan akreditasi yang akan kita usahakan. Saat ini memang masih B, tapi insya Allah 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan kita lakukan reakreditasi untuk bisa mencapai kualifikasi unggul. Nah, akreditasi unggul sebagaimana yang kita cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Saya Dr. Muhammad Furqan, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan. Yang menjadi misi Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Yang kedua, melakukan integrasi ilmu kesehatan masyarakat, ilmu agama, dan teknologi dengan pendekatan transdisipliner. Yang ketiga, membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang menjadi distingsi atau penciri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah integrasi nilai-nilai umum dan nilai-nilai Islam, yang berarti alumninya dituntut untuk menguasai keduanya secara selaras. Dalam bidang akademik, Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU salah satu yang mempunyai peminat paling banyak di UIN Sumatera Utara. Kemudian, kita juga mempunyai dosen-dosen ya, yang berstrata S2 dan S3 tamatan dalam dan luar negeri. Dosen dan mahasiswa kita juga terlibat aktif di dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang digelar dalam berbagai event dan program yang dibangun.
dan kita juga mempunyai laboratorium terpadu yang baru diperoleh dari bantuan Islamic Development Bank. Nah, lab terpadu ini salah satu lab yang mempunyai persyaratan cukup baik untuk dilakukan dalam melakukan pengembangan dan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan semua komponen yang ada, fasilitas yang ada, dan tujuan visi misi dari FKM, maka kita berharap kita mendapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wadni Marpaung MA, Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Alhamdulillah FKM dari sisi sarana dan prasarana administrasi alhamdulillah mengalami terus perbaikan yang lebih baik. Kita yang menyebutkan di awal karena FKM ini adalah fakultas baru di lingkungan UIN Sumatera Utara. Pertama sekali ditempatkan di kampus 2 Jalan Pancing, dan itu lokal perkuliahannya hanya ditumpangkan di gedung perpustakaan UIN Sumatera Utara. Lalu berlanjut lagi pada tahun berikutnya pindah ke Jalan Sutomo kampus 1, dan gedung perkuliahannya pun adalah ex bekas dari Madrasah Aliyah Laboratorium. Dan alhamdulillah saat ini FKM telah mendapatkan gedung tersendiri yang sempurna, yang bantuan dari IDB, yang dengan alat-alat bahkan sarpas yang luar biasa. Dari sisi laboratorium, gedung perkuliahan, lokal dan sebagainya cukup baik, cukup sempurna, dapat digunakan dalam berbagai aktivitas proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dengan sarana yang luar biasa ini dapat menghantarkan FKM UIN Sumatera Utara menjadi akreditasi unggul, dipercaya oleh umat, dan dapat mengembangkan pola pendidikan kekhalifahan dalam konteks keagamaan untuk memberikan manfaat kepada agama, masyarakat, dan negara bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Salamuddin, sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Antar Lembaga Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Saya membidangi tentang kemahasiswaan. Ya, di sini saya sampaikan bahwa FKM UINSU dengan jargon dahsyatnya itu sudah menyumbangkan beberapa prestasi dengan kegiatan karya ilmiah, ya, dan kunjungan ke beberapa kampus di luar negeri seperti di Korea, ya, di Singapura, di Kuala Lumpur, dan lain sebagainya. Mahasiswa kita di FKM itu berjumlah 2.500, alumni kita berjumlah sekitar 167. Jadi kita harapkan ke depan alumni-alumni dari FKM ini mampu memberikan kiprah yang luar biasa di kancah nasional dan internasional. Adapun alumni kita juga, mereka banyak yang sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2, baik itu di UGM, di UI, dan lain-lain. Ya, jadi alhamdulillah keunggulan dari FKM UINSU dibanding di universitas yang lain, kita mengedepankan atau menggunakan pola wahdatul ulum, yaitu kesatuan ilmu. Nah, di samping
di FKM ini diajarkan teori dan praktik tentang kesehatan, ya, lingkungan, gizi dan lain sebagainya. Mahasiswa kita juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang diharapkan nanti menghasilkan tenaga kesehatan yang spiritualitasnya baik sehingga berkinerja dalam bidang kesehatan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, karena kita adalah Universitas Islam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati SKM MKes selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Berdasarkan SK Rektor nomor 50 tahun 2015, pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di lingkungan UINSU. Visi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat UINSU yaitu unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang profesional dan berkarakter islami dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir tahun 2028. Dan alhamdulillah untuk alumni masing-masing sudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Secara kompetensi kita harapkan lulusan dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU, kita berharap sebagai middle manager kesehatan yang wasatiyah pada institusi atau organisasi kesehatan di lingkungan tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, sebagai praktisi kesehatan di berbagai perusahaan, industri, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Novi Susanti MKes. Saya Sekretaris Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun yang menjadi tupoksi saya adalah terkait dengan kinerja dalam pelayanan administratif, kemudian layanan program dan anggaran, kemudian berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jurusan. Untuk pengembangan dan pengelolaan jurusan, saya bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam hal berkoordinasi dalam suatu kegiatan, baik itu terkait dengan mahasiswa, dosen, serta instansi lainnya. Kemudian berkaitan juga dengan sistem internal mutu bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan saya juga melakukan monitoring, evaluasi, kemudian melaksanakan dan melaporkan kegiatan akademik jurusan bersama dengan Ketua Jurusan. Lalu kemudian saya juga memverifikasi berkas dokumen dan serta melaksanakan tugas kesekretariatan terkait dengan yang namanya jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Hairina Ashar, SKM MKM, Kepala Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Alhamdulillah, saat ini Fakultas Kesehatan Masyarakat memiliki laboratorium dengan kepemilikan sendiri yang diperoleh dari Hibah Islamic Development Bank. Laboratorium yang ada termasuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Laboratorium Gizi, beserta Laboratorium Komputer. Yang dalam hal ini, laboratorium tersebut dipergunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang tentunya sudah dilengkapi dengan peralatan standar di setiap laboratorium. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Agustina Rahab, SST MKes, selaku Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan. Kami dari Unit Penjaminan Mutu melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara periodik dan berkelanjutan, melakukan monitoring, evaluasi, dan meningkatkan kinerja unit pelaksanaan akademik dan non-akademik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab stakeholder dalam berperilaku organisasi menuju budaya mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Mamun Suhaidi Harahap, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan. Nah, selaku Kabak Tata Usaha di FKM, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 dan perubahannya PMA Nomor 3 Tahun 2021, bahwa tupoksinya adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kepegawaian dan keuangan, akademik kemahasiswaan dan alumni, serta kerjasama. Selain itu, termasuk juga di dalamnya adalah pemeliharaan sarana-prasarana. Dan hal ini menjadi penting dimaksudkan untuk kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Alhamdulillah, tahun ini, tepatnya sejak tanggal 7 Juli 2021, FKM telah memiliki gedung baru dan dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. Semuanya alhamdulillah sangat bagus. Dengan demikian, kinerja pelayanan semakin meningkat demi terwujudnya visi misi FKM UINSU dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halida Jalil SH, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Saya bertugas mengelola penyiapan rencana kerja dan anggaran kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumah tanggaan. Di mana dalam hal rencana dan anggaran ini, saya mengelola, mengkoordinir pembuatan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, membuat RAB, memeriksa buku pajak. Di dalam hal kepegawaian, kita mengumpulkan berkas-berkas PNS maupun BLU dan membuat SKP. Dalam hal menyangkut kerumah tanggaan, menyangkut pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Dan itu menyangkut lagi masalah ketatausahaan, itu menyangkut masalah surat-menyurat, yaitu tentang surat masuk dan surat keluar, di mana surat masuk dan surat keluar ini kita telah melalui aplikasi penomorannya, yaitu penomorannya melalui Google Spreadsheet. Dan masalah keuangan kita melalui aplikasi yang bernama Simona, yaitu sistem monitoring anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Ilmi S.Ag.M.H. Sebagai Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan serta alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Saya membidangi masalah persuratan akademik dan pembinaan kemahasiswaan. Layanan persuratan kita sudah menggunakan Siselma yang bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa secara langsung dan online. Satu hari kita bisa melayani 200 sampai 300 surat. Kemudian layanan untuk kompri, munakosa, dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan akademik, kita juga menggunakan Google Form untuk layanan persuratan. Selain itu, kita juga membuka email untuk layanan persuratan online, persuratan lainnya yang dibuat untuk kebutuhan tersendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Nah, untuk PD Dikti, kita sudah menyelesaikan data-data PD Dikti dari 2015 sampai 2021, dan ini insya Allah PIN atau penomoran ijazah nasional juga tidak mendapatkan kendala apapun. Dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, kita juga mantau kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti di Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, Senat Mahasiswa, dan Dewan Mahasiswa. Nah, selain itu kita juga mensupport mahasiswa supaya lebih berprestasi dengan memberikan ruang gerak bagi kegiatan-kegiatan mereka. Yang pertama ada namanya HERSA yang bergerak di bidang penelitian kemahasiswaan. Kemudian ada forum mahasiswa berprestasi yang kita dorong, kita support mahasiswa supaya membuat prestasi yang gemilang. Alhamdulillah mereka sudah bisa ke luar negeri membuat penelitian-penelitiannya dan dihargai oleh internasional. Winsu kita, FKM Dasar.